Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Ajusan. Oke, hari ini saya akan unboxing lampu hias untuk dinding. Nah, rencananya ini saya nanti taruh di musola kecil yang kemarin kita lihat. Untuk teman-teman yang mau lihat musolanya, silakan klik link yang di atas ini ya. Oke, kita langsung unboxing aja teman-teman. Tapi sebelum unboxing, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, ini dia lampu hiasnya. Wow. Kita buka dulu ya semuanya. Kita beli dua kemarin. Ini ada apa lagi nih? Wah, punya teman. Ini buat tatakan apa namanya, lontong ya, bikin lontong pakai ini. Lampu hias ini dia beli di harga 75 kalau nggak salah ya, 75.000. Kalau di offline itu mahal. Ini hampir 200 ya satunya. Kalau ini cuma 75.000. Saya beli online di Shopee ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman minat, nanti saya kasih link untuk pembeliannya. Ini bahannya seng ya. Catnya masih bau, kayaknya baru selesai dicat langsung dikirim ini. Pantesan pengirimannya lama teman-teman. Jadi saya itu order 3 hari itu baru dikirim ya. Biasanya itu kan kalau saya ya kan saya jualan online juga, itu biasanya sehari itu ada orderan langsung kirim. Kalau ini saya lihat kok masih dikemas ada sampai 3 hari ya. Ternyata mungkin dia bikin sendiri terus baru selesai, kayaknya ini bau cat langsung dia kirim. Mungkin seperti itu ya, nggak tahu banyak orderan gitu teman-teman. Nah, ini dia kacanya. Di kaca sampingnya ada 3 ya, kiri, kanan, depan. Ini kacanya juga ada motifnya teman-teman. Tuh ya. Ya, ada motifnya kayak gini, bagus. Coba kita pasangin. Oke teman-teman, ini udah selesai kita pasang. Jadi kayak gini hasilnya ya, ada kacanya 3, kemudian ini untuk tempat lampunya ya, ini ada kabelnya, tinggal disambungin di sini. Dan ini buat bautnya ya, jadi ini dilepas dulu. Oh, ini nih. Jadi ini yang dilepas kayaknya. Nanti kita coba pasang ya teman-teman. Nah, ini ada 2. Ini cuma 75.000 aja ya. Nanti coba kita pasang ke musola ya. Nanti kita tempelin ke tembok, ke tiangnya, mantep. Oke, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini udah dipasang semua kacanya ya. Nah, cara masangnya cukup mudah. Ini kita tinggal lepasin yang bagian putihnya ini. Jadi gini, ini lepasin dulu. Nah, ini kita tempelin dulu ke ini nih. Jadi tempelin pakai paku kayak gini teman-teman. Nah, tempelin pakai paku kayak gini ya. Jadi nanti posisinya kan gini, nempel ke
tiangnya. Nah, ini kan ada dua, saya mau pasang di sini satu. Nih, sini satu, yang satunya lagi di sana ya. Oke. Oke, kita sekarang coba demonstrasikan ya. Ada kabelnya. Jadi nanti dipasangnya kayak gini. Oke. Kita ini di sini udah ada kabelnya. Jadi nanti tinggal nyambung di sini ya. Sambung dulu kabelnya, baru dipasang dari cerjanya ke. Oke teman-teman, inilah lampu yang kemarin kita unboxing dan kita pasang kanan kiri ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kalau malam pasti bagus. Ini udah diisi lampu, isi wattnya 3 watt, cukup lah buat penerangan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.